Sang Sukma Jagat Agung, pancaran cahayanya ke dalam Sukma. Kasus pernikahan manusia dengan domba di Gresik hingga kini masih terus bergulir meski yang bersangkutan telah meminta maaf. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz. Hal ini karena Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Gresik menyebut kasus ini masuk dalam penodaan agama atau penistaan agama. Pernikahan tak lazim tersebut dilakukan di pesanggrahan Keramat Ki Ageng yang dimiliki oleh Nur Hudi Didin Arianto. Beberapa orang yang terlibat lainnya adalah Syaiful Arif sebagai mempelai laki-laki, domba yang diberi nama Sri Rahayu, serta Krisna sebagai penghulu. Manusia yang terlibat dalam kasus ini telah membaca surat pernyataan bertaubat dan membaca dua kalimat syahadat di depan para ulama. Meski begitu, Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz mengatakan meski sudah meminta maaf tetapi tidak menggugurkan unsur pidananya. Dikutip dari surya.co.id Selasa 14 Juni 2022, Polres Gresik saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Namun masih belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Saksi yang dipanggil termasuk Ketua Badan Kehormatan DPR di Gresik, Muhammad Nasir, karena ikut dalam video tersebut sebagai tamu undangan. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!